telah dijelaskan guru mereka tentang ini sekolah. Kebetulan mereka satu sekolah, satu kelas di sekolah. Guru mereka menugaskan mereka untuk membuat naskah drama mengenai Dr. Andes Muhammad. Setelah mereka selesai menyusun naskahnya bersama-sama, mereka mulai berlatih membawakan dialog dalam naskah drama mereka. Ada lima tokoh utama yaitu Karizo sebagai Muhammad Hatta, Filbert dan Eksan sebagai Aju dan Bung Hatta, serta Sari dan Tita sebagai sekretaris Bung Hatta. Ajudan, ajudan, cepat kemari. Kita mau ke kantor Bupati Bogor, tolong panggilkan sekretaris untuk bersama-sama dengan saya. Siapa? Saudarimu? Iya, Pak. Itu kertas kantor. Kamu tidak boleh menggunakan kertas kantor itu untuk keperluan dirimu sendiri. Apakah gajimu kurang untuk membeli hanya 3 lembar kertas saja? Kertas kantor itu dibeli menggunakan uang kantor dan uang kantor dari uang masyarakat. Berarti kamu sudah menggunakan uang masyarakat untuk keperluanmu sendiri. Oke, baik, biar saya saja menggantikan kertas itu. Tolong jangan cepat saya. Saya tidak akan memecat kamu. Kamu kembali kerja sana. Kan barang yang bukan milik kita, yang hanya untuk keperluan pribadi kita. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Dian Esledi, berperan sebagai Z. Perkenalkan nama saya Sergio Arkes, berperan sebagai Vivi. Perkenalkan saya Tuan Alvina Speranza Leju, saya berperan sebagai San. Perkenalkan nama saya Ripuji Perwati, saya berperan sebagai Gracia. Perkenalkan nama saya Yujelai Mibriel Selan, saya sebagai narator. Perkenalkan nama saya Andini Daga, saya sebagai Mutia. Perkenalkan nama saya Hesron Sugianto Yadi, berperan sebagai Pak Herman. Herman. Sekian dari kami. Selamat menyaksikan drama kelompok 2. Dari sekolah, anak-anak OSIS inti sedang berkumpul dan membahas tugas kelompok masing-masing. Woi, Nadia. Dari survei anak baru banyak yang nggak bisa ngerjain anak sekolah, lingkungan sekolah, gimana ya? Itu nanti poin-poin pentingnya tolong dicatat ya, Zee. Nanti kita bawa waktu rapat ke teman-teman. Oke, siap, terima kasih. Sama-sama. Kak, beres kalian berplastikin kemarin mau taruh di mana ya? Itu kata Pak Herman kemarin, jangan dibuang dulu, soalnya mau dipakai untuk sambutan di kepala sekolah. Jadi tolong taruh di depan aja ya. Oke, terima kasih ya. Hasani, iya. Dokumen ini bagaimana ya, Kak? Itu tolong taruh di situ aja ya, nanti aku cek ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Gracia,
Yasun, aku boleh minta tolong nggak? Bentar dulu ya, soalnya aku mau selesai ini dulu. Oke. Ben, Ben, kabel-kabel kemarin sudah beres kan ya? Sorry ya, aku mau ke kelas dulu, soalnya jam pertama ada ulangan. Ben pun akhirnya keluar dari ruangan OSIS dan ke kelas. Sudah kalian kumpulkan. Makasih Pak. Banyak datang menarik, terutama ide kamu yang sangat bagus mendengar siswa baru sangat bagus. Itu sebenarnya OSIS lain juga membantu Pak. Saya rasa kita bisa memperkenalkan mereka dengan asiknya dunia sekolah. Dengan medium virtual tentang sekolah kita contohnya. Boleh juga itu Pak. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Oke, sana. Oke, Pak. Minggu depan Bapak akan cek isinya ya. Siap, Pak. Kalau begitu saya izin pamit, Pak. Iya. Akhirnya ketemu juga. Akhirnya aku matematika waktu itu dong. Terus yuk. Ya udah, mau matematika? Ya. Di kelas atau di kelas aja yuk? Ya udah. Anak takut untuk membahas tentang mading tersebut. Ya, agenda rapat minggu ini lumayan banyak ya. Yang pertama tentang budget dan program kita untuk tahun ini. Yang kedua persiapan ekstrakurikuler. Lalu ada juga materi LDK untuk ketua kelas dan juga persiapan seminar anti narkoba. Ada tambahan? Aku ada tambahan tentang kalian parkir sepeda dan motor. Katanya nyampur tuh. Oke, itu perlu diselesaikan ya. Ah, bulan depan kan ada penurunan pendidikan tuh. Itu harus kita persiapkan dari sekarang sih. Iya, betul ya. Bang, Sony ada tambahan? Misalnya kerjaan kita hari ini udah cukup banyak ya. Kita selesaiin hari ini juga. Ini kita... Shani masih tetap tidak berani tentang lagi. Rapat ini, rapat lagi. Aduh, 3 hari lagi harus ketemu Pak Herman buat bahas mading lagi. Mana belum dibahas sama sekali. Teman-teman yang lain juga pada sibuk. Shani, bantuin aku kayak ini dong. Shani, kamu pinter kan? Kamu pasti bisa. Shani, kamu keren deh. Kamu pasti bisa diandalkan. Kalau semua orang ngandelin aku, terus aku ngandelin siapa ya? Gracia pun masuk ke ruang OSIS dengan panik. Shani, kok kamu nggak kasih tahu sih kalau kita dapat tugas mari virtual dari Pak Herman? Itu kebiasaan deh. Aku tahu OSIS itu emang lagi sibuk-sibuk ya. Justru karena itu kamu lebih komunikasi dong. Tapi nanti kalian sepintar-pintarnya kamu, gak mungkin kan kamu ngerjainnya sendiri. Kamu bisa kok ngandangin kita. Aku lagi panggil teman-teman. Kamu udah ada tema kan? Semua teman-teman OSIS pun masuk ke ruangan tersebut dan menuangkan ide masing-masing. Pembahasan pertama pun dimulai. Bapak punya kabar baik. Walaupun kita merasa bisa melakukan semuanya sendirian, tetapi kita juga harus membantu sesama kita. Hai anak-anak. Hai boy.
drama kami. Terima kasih.